Selamat pagi kelas. Nona Mei, apa yang menempel di dinding itu? Ini adalah lencana tata krama, lencana riang gembira, dan lencana berbagi. Setelah kamu mendapatkan 3 lencana ini, kamu akan menjadi anak baik yang bijaksana. Kita yang menjadi anak baik yang bijaksana. Anak-anak, tolonglah mereka untuk mendapatkan lencananya dan bersama-sama menjadi anak baik yang bijaksana. Miu Miu sedang pergi mengunjungi Rudolf. Tolong Miu Miu membunyikan bel pintu. Ada orang di rumah. Ini Miu Miu. Halo Rudolf. Halo Miu Miu. Saat mengunjungi teman, katakan halo. Ucapkan keras-keras bersamaku. Halo. Ayo kita buat beberapa kue. Miu Miu, makanlah kuenya. Kuenya enak sekali. Terima kasih. Sama-sama. Saat temanmu memberi makanan ringan, katakan terima kasih. Ucapkan keras-keras bersamaku. Terima kasih. Maaf, Rudolf. Itu betul. Saat kamu merusakkan mainan teman, katakan maaf. Ucapkan keras-keras bersamaku. Maaf. Tumpuk balok-balok gedung. Sampai jumpa, Rudolf. Sampai jumpa, Miu Miu. Saat kamu meninggalkan rumah teman, katakan sampai jumpa. Ucapkan keras-keras bersamaku. Sampai jumpa. Wow, aku telah mendapatkan lencana tata krama. Anak-anak yang sopan, itu menakjubkan. 3 kura-kura kecil telah pergi menghilang. Miu Miu sedih. Ayo, kita bantu dia. Pertama-tama, hapus air mata di wajahnya. Ayo kita cari kura-kura kecil dengannya. Bantu aku menemukan kura-kura kecilku. Cepat, lihat, ini kura-kura kecilnya. Ayo kita cari di kamar mandi. Bantu aku menemukan kura-kura kecilku.
Lihat, ini kura-kura kecilnya. Masih ada satu kura-kura kecil yang hilang. Lihat, ini kura-kura kecilnya. Wow, aku telah mendapatkan lencana yang gembira. Saat kamu mendapat masalah, kamu harus memikirkan solusi. Lihat, apa yang dibawa Miu Miu. Makanlah bersama-sama dengan Kiki dan Lanbao. Wow, Kiki juga membawa sesuatu yang enak untuk diminum. Hebat, bagilah makanan itu dengan teman-teman kecil lainnya. Wow, aku telah mendapatkan rencana berbagi. Kamu harus membagikan makanan lezatmu dengan teman-temanmu.